saat ini memang di sini 94% ini tanah untuk tanah itu bisa berfungsi Pak untuk membendung rob apabila sudah sampai di layer kedua. Kalau waktu apa namanya uji coba yang konstruksi bawahnya udah beres ya? Sudah beres Pak. Maksudnya sukses gitu uji cobanya. Alhamdulillah. Gitu ya. Modelannya, modelannya tim terpadunya sesuai apa jadwal itu kami bisa habis. Reboisasinya ya nanti mangrove gitu ya. Dan itu kalau bisa kita lakukan dan mengembalikan fungsinya. Bulan-bulan atau bulan minggu ini sampai dengan minggu depan kemungkinan crop-nya masih akan tinggi. Dan biasanya dimulai jam 2 ya. Dan jam 2 peak-nya itu ada di sekitar jam 4, jam 5, terus kemudian decline turun. Nah, itu sesuai dengan kondisi. Nah, apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya sebagian yang lain adalah membuat pekerjaan tanggul laut. Ini tanggul lautnya. Tanggul lautnya, dan ini paket-paket yang dikerjakan oleh teman-teman. Jadi seksinya ini ya. Jadi, apa itu? Jadi sekarang kita ada di sini. Ini seksi 1A yang sudah dikerjakan ya. Tidak ada problem ya? Tidak ada problem. Sudah sekarang disiapkan. Nanti ada yang ini 1B ini tanggul lautnya. Terus kemudian ini ada 1C ini adalah kolam retensinya. Nah, kolam retensi ini akan diambil tanahnya sampai minus 4 meter. Terus kemudian depositnya dibuang kemana di sini? Kalau dibuang di sini, ini kering. Nah, sementara tadi kita posisi di sini. Posisinya di sini. Sehingga tadi kalau masyarakat pada protes semua ya, kamu pindah kalau nggak mau. Kalau mau pindah, kalau nggak mau, kamu akan mengalami ini. Ini kapan sampai 2002? Nah, ini sekarang mesti kita jaga. Yang dibutuhkan bantuan dari masyarakat adalah, kita akan mempercepat. Geser lagi. Kita akan mempercepat bagaimana tanah yang ada di sini. Ya, segera kita bangun. Bahkan nanti akan ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengatakan itu tanah kita. Maka kemarin itu kita bicara tanah musnah, ada gugatan, akhirnya ya kita tidak ada yang keliru, tapi ya akhirnya keputusan ini menjadi agak lama. Dengan segala pro kontranya, oke lah kita mulai lagi. Sekarang tidak lagi dengan model sekedar tanah musnah dikasih ke rohiman, tapi sudah akan dengan appraisal. Duitnya sudah siap 1,5 T. Nah, kita akan omongkan. Tapi kita butuh ya Pak Camat ya, komunikasi dengan masyarakat agar tolong bantu dong agar lebih mudah. Ini untuk kebaikan. Sehingga yang tadi di Sriwulan di area ini kalau mereka yang merasa memang punya hak tanah ada di sini bisa membantu percepatan, negosiasinya juga bisa gampang. Kalau tidak merugikan mereka, karena kepentingan bersama, ini manfaatnya jauh lebih gede. Ini kita sampaikan dari yang ada. Sementara sampai dengan 2026 selesai, maka terbayangkan karena 2023 masih akan ada 3 tahun kurang lebih kita akan menyelesaikan, dan di tengah 3 tahun itu posisinya akan terjadi. Maka dari sisi kebencanaannya kita minta tolong untuk dibantu aparatur yang setempat, maka Kades, maka Camat dan sebagainya, termasuk kelompok-kelompok masyarakat. Kalau terjadi pasrop ini silahkan untuk minggir. Faktanya sih enggak ya, karena masyarakat sudah terbiasa yang ada di sini. Sudah Pak, saya tetap bertahan. Maka tadi wajahnya wajah-wajah orang yang agak biasa. Tapi kan kita nggak boleh membiarkan, kita mesti bantu mereka. Nah, bantu kita adalah bantu menjelaskan ini yang terjadi. Apakah efeknya di sini? Tidak, efeknya sampai ke jalan. Maka jalannya rusak. Digempur hujan, digempur cuaca, kena rob, penurunan muka tanah cukup kompleks. Maka dari kementerian sedang menyiapkan perbaiki jalan sepanjang titik-titik ini. Lebih khusus yang Kali Gawi dan seterusnya. 3 kilo. Macet sih akhirnya. Macet, terus kemudian ada rob, maka semua berkomentar. Maka hari ini saya datang untuk menjelaskan. Butuh sabar. Nah, kita lagi coba atur traffic management-nya agar ada jalan yang dipahami oleh pengguna. Untuk ini waktunya rob, maka kita minggir dulu sambil ini kita perbaiki. Nah, perbaikan kemarin juga mendapatkan masukan, Bu. Pak Ganjar perbaikannya dengan siang, malam aja. Begitu malam saja, maka waktunya akan lebih lama. Waktunya akan lebih lama. Jadi kita minta kesabaran dari masyarakat sambil kita atur jalur-jalur agar bisa melalui jalan-jalan alternatif yang sedang kita siapkan. Maka
kalaulah nanti ini selesai, ya cerita-cerita ini insya Allah akan selesai. Ini pekerjaan yang sangat besar. Berapa Pak duitnya Pak? 10,9 triliun. Gede lah. Untuk saat ini Pak kan geser ke wilayah timur jalan tol. Ini gimana Pak? Kenapa? Ini kan geser ke wilayah timur jalan tol Pak. Harapnya akan jalan terus-menerus. Maka nanti diatur bahkan kenapa ada kolam retensi dan sebagainya, itu bagian dari water management-nya. Ya.